Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Drika dan kali ini kita di game Exos Heroes. Oke, akhirnya setelah penantian panjang ya, maintenance yang cukup melelahkan menunggunya, akhirnya selesai juga. Dan kalian sudah bisa update itu sebanyak sekitar 400 mega ya. Dan tentu saja akan banyak sekali fitur-fitur baru dan tentu saja ada banner baru yang mungkin kalian sudah tahu semuanya. Oke, jadi langsung kita bahas aja secara singkat dan cepat aja ya. Yang pertama nih ada banner baru, akhirnya Fatco Rera ya, First Guardian Rera sudah muncul. Dan by the way ini masuk ke tier gold ya, jadi secara tier tuh setara dengan si Rodzion. Oke, ini untuk statusnya, untuk mendetail nanti kita akan bahas ya. Ini selanjutnya ada update baru yaitu Polymus, yang mana kalian sudah bisa melawannya ya. Kalau kalian bisa melihat si Polymus ini, si monster ini ya, di world map akhirnya kalian sudah bisa melawannya, tapi di fitur Embodiment of Avarice ya. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak sekali reward ya, rewardnya cukup menggiurkan sih. Ini contoh untuk battle-nya ya, seperti ini, gila ya. Mantap banget. Nah ini untuk rewardnya ya, jadi memakai sistem ranking weekly ya, dan ada daily rewardnya seperti ini, ada RSA. Kalian bisa dapetin banyak banget hadiah-hadiah dari sini ya. Dan tentu saja ada salesnya. Ya, ini yang paling menggiurkan sih ya. Dan dari ranking tersebut kalian juga bisa mendapatkan anakannya. Anakannya namanya siapa sih? Polymong ya. Polymong namanya. Oke, dan ini ada fitur baru yang memungkinkan kalian untuk membuat unit kalian atau karakter kalian tuh menjadi lebih kuat lagi. Namanya adalah Unleash Potential. Mungkin nanti akan kita bahas secara mendetail di next video ya. Intinya sih ya, dia bisa meningkatkan status dari hero kalian dengan ya kayak semacam limit break gitu sih kalau kemungkinan ya. Dan ini make solar seal. Wah, untunglah kalian yang belum memakai solar seal ya. Ya kalian bisa tabung di sini nih ya. Gila ya, mantap banget ini, dan ada circle-circle gitu ya. Dan akhirnya mengikuti jejak game-game lain ya, Exos Hero ada Exos Pass. Ya ini kayak semacam pass gitu ya, kalian bisa beli ya. Ini harganya berapa sih? Nggak dikasih tahu di sini sih ya. Dan tentu saja kalian bisa mendapatkan banyak banget hadiah-hadiah. Kalaupun kalian nggak beli nggak apa, kalian ada yang free dan ada yang beli ya, premium pass ya. Tentu saja hadiahnya beda. Kayak ini level 1 aja udah beda ya. Ya level berapa nih, level 1 ya? Kalian dapat 50 ses, sedangkan yang premium dapatnya 200 ses sih. Gila nih, 4 kali lipatnya loh. Apakah ini akan jadi game pay to win? Gak tahu ya. Oke, dan ini untuk Exos Pass-nya. Ini ada circle-circle yang bisa kalian gunakan nanti untuk nge-unleash potential ya. Dan ini untuk recruit system update ya. Jadi ternyata di premium recruit kalian juga bisa ngegacha menggunakan kristal nih ya. Warna kristalnya biru ini sebanyak 100 satu kali. Mungkin satu kali sehari kayaknya ya. Yes, satu kali sehari. Dan ini akan di-renew setiap jam 8 PM UTC. Oke. Okay. Oh, dan di sini sepertinya ada sedikit perubahan tampilan ya. Nah, seperti ini. Jadi drop rate-nya jadi agak baru gitu ya. Jadi kita bisa melihat icon dari unitnya yang kita mau. Nggak kayak yang kemarin-kemarin kan. Kemarin kan cuma tulisan doang ya. Agak susah nyarinya. Kalau gini kan lebih gampang. Oke, ini ada hero battle update juga ya. Kalian ada story-nya si Kirina dan si Kamodin. Berarti yang kemarin udah selesai ya. Dan ini ada Yupir's Labyrinth. Nah, beruntunglah kalian ya yang sudah menyelesaikan Yupir's Labyrinth. Karena di sini please note that you cannot enter Yupir's Labyrinth from the July. Jadi mulai Juli kalian nggak bisa masuk ke Yupir's Labyrinth, artinya ya nggak dapat tambahan ses lagi dong ya. Tapi ini lagi diperbaiki sih. Ya, gue nggak tahu apakah akan ditambah stage-nya atau dirubah stage-nya, gue nggak tahu. Karena emang jujur untuk Yupir's Labyrinth susah pakai banget ya. Jadi yang benar-benar kalian harus punya berbagai macam hero yang bervariasi lah intinya. Dan next ada Core Reverse Balance Patch ya. Jadi ini kalian bisa mendapatkan Core Reverse-nya si siapa, Deva ya, kalau nggak salah. Iya benar, Deva. Red Outlaw Deva. Ini yang kayak itu loh, apa? Kayak siapa sih yang Patra Joker, gue lupa kan malah jadinya. Oke, okay. Ini ada active skillnya Acrobatic Dance.
deal 76% damage to AOE, reset if target dies, dan ultinya Tiki Time Bomb required mananya 5, dealnya 700% single target dan afflict silence selama 5 turn. Oke. Ada apa lagi nih? Ini ada bug-bug fixnya ya, tentu aja untuk ngefix bug-bug yang udah kalian report selama ini. Dan oke, mungkin seperti itu aja ya untuk update sekilasnya. Jadi kita akan langsung masuk ke bannernya, yuk. Ya, dan ini untuk bannernya ya, Marine Hawk Rera. Ternyata benar ya dugaan gua kemarin kalau bannernya Fatcore End ini cuma sebagai pancingan atau bait aja. Gila, benar-benar trap banner. Mungkin dari kalian juga udah kepancing ya sama Fatcore ini. Ya bagus sih bagus, cuman kalau dibandingkan dengan ini ya gua prefer ini jauh gitu loh. Dan ya untuk si Rera ini nggak tanggung-nanggung ya, dia masuk ke tier gold. Ini di in-game-nya ya, kalau di Never gue udah cek masuk ke tier God itu, gila. Barengan sama si Rodzion berarti ya. Gila lah ini emang mantep. Oke, kita akan coba langsung lihat ke sininya, ke skill-skillnya. Marine Hawk Rera, oke sama ya, ada Focus Shot. Ditambah dengan pasif-pasif The First Guardian, cuman ini ada Guardian Star ya, dimana dia bisa nge-increase attack speed 32 dan akurasinya juga bertambah di awal turn. Dan dia punya Tranquil, kalau misalkan Tranquil itu hilang, dia akan nge-restore HP-nya dia atau darah dia sebanyak 100%. Dan ini menurut gua gila banget sih ini ya. Berarti ini emang cocok banget kalau kalian punya Batory di tim kalian, ini harus dan wajib banget punya si Rera ini. Karena ini bakal jadi OP banget ya kalau digabungin sama Batory. Aduh gila. Gue udah gak habis pikir ya. Dan untuk skill pertamanya ada Starlight Showers. Ini ngedeal 300% damage ke single target, sekaligus ngereduce atau mengurangi akurasi dan evasion. Ini akurasi dan atau ya, atau evasion sebanyak 100. Oke, dan itu akan menghilang kalau misalkan kalian nge-tag dia. Dan selama 12 turn dia bisa mendapatkan immunity ya terhadap status ailments. Wow, ini sih 12 turn tuh nggak main-main ya, gila. Dan kalau misalkan dia dapat Tranquil, terutama dari Batory ya, berarti dia bisa ngedil 50% damage tambahan setiap mana yang ada di target. Jadi kalau misalkan target kalian yang punya mananya full stack ya, 5 gitu aja, itu tambahan damage-nya bisa sampai 250%. Itu udah sakit pakai banget sih, seriusan ini. Untuk skill 2-nya, dia bisa ngedeal 124% penetration damage to all enemy ya. Ini artinya barriernya itu udah nggak berfungsi lagi ya, berarti bisa langsung ngedeal langsung ke darah musuh gitu. Dan dia sekaligus mengurangi akurasi atau evasion dari target sebanyak 100, tapi untuk yang attack tertinggi aja ya. Dan kalau misalkan dia dapat Tranquil, dia bisa ngedeal 50% damage tambahan setiap mana yang target punya. Dan ini AOE ya, gue ingetin lagi nih AOE, dan ini bakal serem banget sih sumpah kalau kalian dapat Tranquil dari Batory. Gue udah gak bisa pikir sih ini gimana damage-nya ya. Gila emang lah hero-hero Fatcore tier gold tuh udah beda level kayaknya ya sama yang tier black. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita coba lah ya. Oke, kita tumbal dulu untuk yang free gacha. Oke, ini sih 28 ya, 28 berarti butuh sekitar 19.000 ya. Oke, gua akan gacha full ya, full ses ya, pokoknya sampai dapat si Rera. Kalau misalkan sampai ses gua habis, gua mungkin akan limpahkan atau gua taruh di video berikutnya kali ya, part 2 ya. Moga-moga sih sini nggak perlu garansi ya. Ayolah, jangan sampai garansi lah. Kalau perlu satu step langsung ya, langsung dapat Fatcore Rera gitu kan. Oke. Okay. Apakah bisa dapat Fatcore Rera under 10 pull? Kita lihat nih. Kita skip aja dah. Yuk. Oh ya, buat teman-teman semua, gue pengen tahu pendapat kalian aja tentang Fatcore Rera ini. Apakah sependapat dengan gue bahwa Rera itu bagus pakai banget. Oke, step pertama ampas ya. Seperti kalian lihat cuma dapat si Liungen, Finity sama Astarte. Ya not bad lah.
dapat Astarte-nya. Astarte cukup cukup bagus sih menurut gua. Dan sekedar kalian tahu, untuk ini kan tipe nature si Fat Kurera ya. Berarti dia tipe nature dan chaos sama dengan si Jinai ya. Cuman Jinai belum dapat Fat Core-nya, itu aja sih bedanya sih. Mungkin kalau ada Fat Core-nya gua bakal gacha bisa juga sih. Aduh, ini mana nih ngedapat Fated juga nih. Waduh. Jangan begitulah lain. Come on. Kasih gua merah. Empat ya, empat legendary. Jangan empat ding, ngomongnya tiga, yang ini Fated gitu. Atau Fat Core deh, please. Fat Core era. Ini lagi. Bukan, kalau kalian emang punya ini tuh gampang sih menurut gua. Ngetransennya tuh gampang banget. Karena dia legendary hero kan, dan itu cenderung lebih mudah untuk didapatkan dibandingkan dengan Fated hero. Okay, yuk. Ayo dong. Fat Core. Oh, ya, okay, Fated enggak apa-apa. Tetap bersyukur. Oh, dapat Shakan. Okay. Not bad, dia dapat Fated 1. Disyukuri saja ya. Disyukuri aja. Oh iya, by the way, kalau kalian mau garanti summon di sini, gua sih nggak apa sih, nyerahin banget ya, karena garanti sama 2 Fated loh. Wow. Ya Allah. Yang bener aja dong, 2 Shakan, 1 banner, 1 pull. Bercanda emang nih suka. Oh ya, kalau kalian mau garanti sih, ini menurut gue worth it ya, untuk ngegaranti salah satu unit yang masuk ke tier God atau tier Gold. Itu bagus banget. Dibandingkan kalian ngegaranti summon untuk hero-hero yang tier black sih. Gue bukan bilang jelek sih, cuman lebih worth it aja kalau kalian ngegaranti summon untuk hero-hero yang tier God atau yang Gold. Okay. 2 Fated kembar ya. Dupe, nggak apa-apa. Yang penting kita syukuri saja ya. Yang penting jangan sampai garanti summon. Ayo dong. Gila. 4 step udah nggak ada ini ya, Fat Corera nih. Aduh, keringet dingin dah gua nih. Nah, 3000 nih gua bisa nih. Yuk, next. Tanpa basa-basi lagi. Yuk, please lah, please lah. Come on, lain. Merah. Aduh, gila, gila. Please, 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 please. Please. Merah, 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 merah. Merah. Merah, merah. Aduh. Duh, gini-gini nih yang nggak gua suka nih ya. Come on, come on. Fat Core. Aduh. Ayolah. Akhirnya dapat juga Adam. Setelah berapa kali pull ya, berapa kali banner, nggak pernah dapat gua Adam. Okay, please. Aduh. Kinbera. 1, 2, 3, 4, 4 legendary bahkan di sini ya. Oke. Sebentar, kita reset dulu hokinya ya. Siapa tahu abis di reset, langsung dapat kan? Coba kita lihat aja. Pakai jurus cancel. Ayolah. Come on please. Give me Rera, give me Fat Core Rera please. Please. Fat Core Rera. Idih. Coba ambil dulu deh. Ayo dong.
Iya tante, yuk. Kasih gua fat core ya tante. Fat core era please. Please fat core era, please. Adah. Yirina. Waduh kacau loh sumpah ini. 7 kali pull masih zong. Aduh, puyang dah gua nih, puyang. Aduh. Ayolah. 28 dikali 700. Berapa tuh teman-teman tuh? 19 ribuan ya, bener ya? Gila, aduh. Kalau mau garantir ya sekitar segitu sih. Aduh. Legendary lagi. Aduh. Berapa sih? 1 2 3 4 5, bener kan? Aduh, padahal nih rate-nya tuh bagus loh ya. 0,01 loh untuk fat core. 0,5 untuk si Rera. Apakah hanya mitos red itu? Aduh. Yuk. Aduh, CS gue mulai menipis nih. Aduh. Oke, masih zong ya. Ya, sekarang kita akan coba untuk yang ke-10 ya. Ayo, 10 tuh angka beruntung nih. Harusnya dapat. Come on. Yuk, Tante Vergy. Buat kalian yang dapat di under 10 pull, wah itu udah oke banget lah buat kalian ya. Gila. Ini gue sampai 10 pull nih kayaknya masih zong ini ya. Yuk. Minggir kau. Yuk, merah. Fated lagi. Oke, not bad. 3 fated. Rudley. Nice, bisa gua transcend berarti ya. Oke, Rudley. Good. Aduh. Pusing dah gua gini ceritanya nih. Oke, kita lanjut aja. Ya, oke. Ayolah kapal. Tante Vergy. Siapalah engkau pokoknya. Please lah, Fatcore dong. Fatcore era, please. Please. Oh my god. Susah juga ya. Aduh. Berarti kalau orang-orang yang dapat di pool pertama tuh udah gila sih, itu udah nggak ada obat hokinya ya. Oke, yuk. Please dong. Dapat merah. Aduh, pusing pala gua nih gini ceritanya, aduh. Yuk. Fated. Not bad. Bernapas lagi, dupe. Aduh, gua simpen lah sama dapat fat core-nya. Bagus sih, bernapas. Dia bisa nge-stun ya kalau misalkan diserang, cuman better untuk versi fat core-nya sih. Ini lagi ya, elah si bapak. Gila, abis ini mau gua full ini ya. Aduh. Ya dong, kalaupun fated kasihlah gua Batory gitu loh. Ngarep ya. Lumayan kan dapat trend kill-nya. Aduh. Jadi buat kalian yang punya Batory, ini sih gua saranin banget sih ya. Nyari si Rera ini, karena itu duet maut banget sih menurut gua ntar jadinya. Gua nggak bisa itu deh apa mikir ntar kalau misalkan ketemu apa Rera dan Batory satu tim ntar di PvP, beh kayak gimana ntar ya. Tadi kalau ketemu ntar kita coba ngelawan ya, gua record lah kalau ketemu. Otar, aduh masih zong nih teman-teman nih, gimana nih, aduh gila, kalian gimana nih, ngajak kalian apakah ampas? Apakah PT Summon atau Hoki dengan satu kali pull?
David Johnson. Oke, yuk lanjutlah. Ayo dong, please dong. Yuk, yuk, yuk. Minggir, 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 minggir lu, minggir. Yuk, merah, 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 merah. Aduh. Si Grisel juga lumayan sih menurut gue ya. Bagus sih untuk ukuran legendary. Yuk, yuk. Come on. Gila dah. Aduh, sakit pala gue nih ngelihatnya nih. 15 kali pull, belum nyantol si Rera. Kita hajar aja nih, sampai abis dah nih ses gue nih gini ceritanya. Ayo dong, please. Oh, kalau benar-benar PT Summon, gue nggak bisa nabung buat Baraka dong. Gue cuma bisa berharap sih kalau Baraka tuh bukan tier gold sih. Aduh, aduh. Puyang, puyang dah. Yuk, lanjut. Masih nggak ada kabar nih ya, nggak ada hilal nih. Dapat Fate Core, nggak ada sama sekali nih. Aduh, 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 aduh. Ayo dong. Land games, please. Give me luck, please. Ah. Zeradin. Oke, okay, yuk lanjut. Eh, CS gue tadi tinggal berapa ya? Aduh, gak sanggup gue liat CS gue gimana nih, ntar. Aduh, aduh, ayolah. Udah pasrah nih gue nih. Oke, okay, not bad, lapin. Come on, come on, come on, please. Yo, yo, ayolah, ayolah. Lo kan baik lain, ayo, aduh, 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 aduh. Wah, ketek bener dah sumpah nih. Tinggal 4000 CS gue, gila. Gila nih. Satu lagi bisa garansi summon PT summon yang biasa ya, bukan yang gold ini. Sayangnya nih gold, anjay, anjay. Yuk, ayolah. Jeder. Aduh. Kan, bener kan? Aduh. Aduh, tinggal 5 kali lagi, aduh. Aduh. Ya Allah, please lah. Tolonglah, ayolah. Yuk, 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 ayo. Merah, petot, oke. Okay. Aduh. Oke, okay, not bad, Baraka dapatnya malahan. Good, good, good. Nice, dapat Baraka. Aduh. Nangis gua gini ceritanya. Aduh, lemas, lemas, gila, gila. Yuk. Berubah merah. Wah, seriusan lo nih. Wah, bercanda cuma satu bahkan. Duh, tinggal 3 kali lagi nih, teman-teman nih. Aduh, apakah bisa dapat? Aduh, feeling gue gak enak ya. Seriusan lo, feeling gue gak enak nih. Come on, come on, come on. Semoga bisa ngumpulin ses 3000 deh. Ya. Hey, ya. Lihat sendiri ya. Tinggal 2 kali pull lagi nih, teman-teman ya. Gua tahu kalau gua ampas pasti kalian seneng nih, ya kan? Aduh. Ya, semoga yang nonton ini enggak ampas inilah ya. Enggak harus PT Summon dapetin si FC Rera. Oke, okay, nice.
pull terakhir. Apakah kita bisa dapat? Kita pakai jurus cancel. 3 kali. Yuk. Awas lu enggak dapat. Aduh, gua deg-degan semua nih. Gila, benar-benar abis loh CS gua. Wah, enggak ada otak lo sumpah ini line games. Gua udah puasa banner loh dari banner kapan ya? Dari banner Baylis loh gua puasa. Gua udah menahan nafsu. Fated. Yo. Oke, cati lagi. Aduh, ayolah gue udah puasa loh Line Games. Ngumpulin ses itu tidak mudah. Apalagi untuk pemain-pemain F2P, ya kan? Pen, oh baru nih gue, belum punya sama sekali nih. Duh, terakhir lagi nih, aduh. Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua yang mau gacha di Fat Korea ini, bannernya. Gue doain semoga kalian beruntung, gak seperti akun ini. Dan semoga kalian bisa mendapat tanpa harus ngeluarin banyak-banyak ses, oke? Jadi mungkin gitu aja ya. Sampai jumpa di next video. Gue udah males nih ya. Dah, bye-bye.